Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like-nya ya. Map ini kubuat 100% dengan yang dimainkan Stressman dan Odo Kentang. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena mapnya berpassword. Untuk link download map ini ada di deskripsi. Penambahan di versi 2 ini ada pengaturan. Kita juga bakal kasih tahu cara bermain di map ini. Tombol ini untuk mendapatkan kertas. Kertas ini bisa kita jadikan voting untuk build kita. Misalnya kita pengen tema build kita panci. Jika kalian sudah menentukan tema build-nya, masukkan ke sini. Di dropper-nya juga sudah kami isi, kalian bisa ganti semuanya. Nah, cara nentuin tema build-nya kalian tinggal pencet tombol ini. Ini bakal keluar random ya. Jika akan mulai, kalian pencet tombol di bawah ini. Tinggal bulat deh. Bang, gimana kalau tanahnya hancur? Bang, gimana cara ngilangin build dan kita kalau udah beres? Tenang guys, kalian tinggal ke lobby. Tinggal pencet tombol reset. Ini berlaku di kedua sisi ya. Barang-barang di inventory kalian juga bakal hilang jika pencet tombol reset. Kita lanjut ke setting atau pengaturan. Di pengaturan ini, kita bisa ubah cuaca, lantai, dan waktu. Dan di sini tombol untuk kembali. Kita ke pengaturan cuaca dulu. Dua tombol ini bisa mengubah cuaca ke cerah dan hujan. Oke, kita lanjut ke pengaturan lantai. Di sini kita bisa ubah lantainya ke pasir, air, dan batu. Kita bakal coba ganti ke pasir. Mari kita lihat lantai di build battle-nya. Nah guys, tanahnya berubah jadi pasir. Cara jadiin kerumput laginya, kita tinggal pencet tombol reset. Kita lanjut ke pengaturan waktu. Kalian bisa ubah waktunya menjadi siang dan malam. Jika ada masalah atau bug, silahkan komen di bawah.
guys, kita lanjut ke cara pemasangan mapnya. Kalian pencet link download di bawah. Kalian download dulu zip mapnya. Setelah mendownloadnya, kalian buka aplikasi Shape Archiver. Cari folder yang udah di-download tadi. Nah, yang ini kita pencet lalu ekstrak di sini. Masukkan password, tonton sampai habis. Jika sudah memasukkan password, tekan OK. Setelah itu, kalian tekan lalu tahan. Kalian bisa potong atau salin. Kalian pindahin mapnya ke folder Minecraft kalian. Kalian pindahin ke sini. Setelah dipindahin, kalian tinggal buka Minecraft kalian. Nah, sudah ada. Tinggal kalian mainkan bersama temanmu. Nah, itu guys cara pemasangan mapnya. Jika ada yang kurang paham, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.